Halo Sobat Rutala, kita kenalan yuk dengan maskot Rumah Tahanan Negara kelas 2B Tamiang Layang. Kami memilih beruang madu karena termasuk salah satu fauna yang mendiami Pulau Kalimantan dan merupakan salah satu satwa yang dilindungi. Memiliki keterampilan memanjat yang luas dan lincah di hutan Kalimantan, dari alasan inilah beruang madu dipilih menjadi dasar maskot Rumah Tahanan Negara kelas 2B Tamiang Layang yang diberi nama Si Rutala, dengan tersirat ramah, ulet, terampil, handal, luwes, dan akuntabel. Meskipun satwa ini kecil seperti layaknya Rumah Tahanan Negara kelas 2B Tamiang Layang yang merupakan instansi yang baru berdiri dan letaknya jauh dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah, akan tetapi kami optimis mampu terampil dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemasyarakatan dalam kendala kurang memadainya sarana dan prasarana yang kami miliki. Namun, kami berupaya memaksimalkan dan mengendalikan keadaan dalam memberikan pelayanan prima guna mewujudkan Rumah Tahanan Negara kelas 2B Tamiang Layang untuk meraih wilayah bebas dari korupsi.